Pemirsa, belasan anak remaja diamankan saat akan melakukan aksi balap liar di wilayah Depok, Jawa Barat. Penangkapan para pelaku balap liar sempat diwarnai aksi pengejaran oleh aparat kepolisian. Aksi pengejaran petugas Rainmas Reborn Polres Metro Depok terjadi di jalan alternatif Cibubur. Pelaku yang hendak mengikuti aksi balap liar tersebut sontak kabur saat melihat kedatangan petugas. Akhirnya pelaku yang mencoba untuk meloloskan diri dari petugas berhasil ditangkap. Pengendara motor tersebut pun langsung digelandang petugas guna menjalani pemeriksaan. Sementara petugas lainnya mengamankan dua anak muda lainnya yang telah janjian untuk melakukan balap liar. Saat diperiksa, kedua pelaku yang ditangkap tidak membawa surat-surat kendaraan. Kita di sini bubarin. Dia tidak bisa ngelak karena di chat WA-nya dia sudah janjian dengan temannya. Balapan, ya. Biasanya di jalur utama sono ini, sekarang jalur kecil. Para pelaku selanjutnya diamankan ke Polsek Jati Sampurna untuk menjalani pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.